Mas, ini bagaimana Mas? Kenapa yang di antri di belakang dikasih anu sedangkan ini langsung dari depan? Ini ceritanya bagaimana Mas? Saya rekam ini Mas, saya viralkan ke Pertamina. Kurang ajar, ini kita setengah mati antri di belakang baru kita dikasih begini, kurang ajar. Seorang petugas SPBU Bone-Bone Sulawesi Selatan Sulsel viral di media sosial dan bikin geram netizen. Pasalnya pengendara kesal lantaran operator SPBU tidak mendahulukan mengisi BBM kendaraan yang sedang antri panjang. Operator SPBU lebih memilih mengisi motor diduga kenalannya yang tidak antri. Dalam video yang diunggah di Instagram @terangmedia, operator SPBU tersebut terlihat memilih mengisi motor yang masuk dari arah depan. Diduga motor yang tidak antri dan langsung diisikan BBM itu adalah kenalan dari petugas SPBU tersebut. Seorang warga yang mengantri pun protes dan merekam aksinya. Melihat aksinya direkam, petugas SPBU itu tak berkomentar apapun. Operator SPBU tersebut bahkan nampak cuek dan tetap mengisi kendaraan yang tidak antri. Padahal dalam video tersebut antrian di SPBU tersebut cukup panjang. Sontak saja video tersebut pun viral dan menuai kecaman warganet. Tidak sedikit warganet mengkritik pelayanan operator SPBU yang dianggap tidak adil tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Mas, ini bagaimana Mas? Kenapa yang di antri di belakang dikasih anu sedangkan ini langsung dari depan? Ini ceritanya bagaimana Mas? Saya rekam ini Mas, saya viralkan ke Pertamina. Kurang ajar, ini kita setengah mati antri di belakang baru kita dikasih begini, kurang ajar.